Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Umri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada hormat Bapak Dirjen P2P Kemenkes, Bapak Dr. Anung Sugiantoro. Kepada hormat Bapak Subhan Wahyudiono, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Kepada hormat Bapak Dr. Ridwan Toha, Ketua YAKMI. Special guest Dr. Tara Simbang from International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Kepada hormat Ibu Dr. Sumaryati Arjoso, Ketua TSCS IAKM. Kepada hormat Ibu Agustin Kusumayanti, Ketua Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat sekaligus Dekan FKM UI. Kepada hormat Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unesa Langga. Kepada hormat semua peserta hadirin yang saya muliakan pada kesempatan pagi ini, peserta dari kegiatan The Fifth Indonesian Conference on Tobacco for Health 2020. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam kondisi sehat walafiat. Semoga setiap aktivitas kita memberikan kemanfaatan bagi sesama. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah rasa bangga kami dari Unesa Langga menjadi tuan rumah dari Indonesia Conference on Tobacco or Health 2018. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagai institusi pendidikan tinggi, Unesa Langga mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terkait bagaimana peningkatan kesehatan. Bahkan core bisnis dari semua fakultas yang ada di Unesa Langga diprioritaskan untuk peningkatan baik kajian riset ataupun community development dalam bidang kesehatan. Kita mempunyai Institut Tropical Disease, kita mempunyai Stem Cell Research Center, kita mempunyai PSL3, kita mempunyai beberapa pusat riset yang ada kaitannya dengan kesehatan. Demikian juga ada hospital riset, hospital university, kemudian juga rumah sakit infectious disease, kemudian juga rumah sakit kedokteran hewan, termasuk juga rumah sakit gigi dan mulut, dan tentunya fakultas-fakultas yang sangat berkepentingan terkait dengan peningkatan kesehatan di Indonesia, seperti halnya Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan, dan juga fakultas-fakultas yang lain. Yang kedua, kami juga sangat gembira sekali pada pagi hari ini karena topik yang diambil dalam konferensi ini adalah Indonesia Bersatu. Kata-kata Indonesia Bersatu itu seperti hal yang sangat kita harapkan bersama untuk saat ini maupun masa depan. Rasanya indah sekali kalau misalnya Indonesia itu bersatu dalam semua bidang, khususnya dalam bidang kesehatan. Rasanya percuma kalau misalnya uangnya banyak ya, ataupun jabatannya tinggi kalau tidak ada kesehatan. Jadi kunci salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesehatan. Untuk itu mari kita syukuri dan mari kita pelihara. Dan khususnya bagi saudara-saudara kita yang belum beruntung terkait dengan kesehatan, mari kita berusaha untuk bisa sama-sama bisa meningkatkan kesehatan itu sehingga menjadi salah satu ladang ibadah dan juga menjadi kemanfaatan bagi kita bersama. Kemudian yang ketiga, kami juga ingin sampaikan bahwa terkait dengan tujuan kegiatan daripada Indonesian Conference on Tobacco and Health 2018 ini adalah membangun komitmen para pihak mengenai pentingnya upaya pengendalian tembakau sebagai upaya kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita percaya bahwa dengan program-program yang sudah diinisiasi oleh pemerintah, kemudian juga diperkuat oleh stakeholder maupun pihak industri, itu akan saling menguatkan dan saling mensinergikan selama ada titik temu, titik pandang yang sama. Bagaimana kita membangun Indonesia ke depan itu lebih sehat dan lebih berjaya ke depannya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi bagian kontribusi kita
untuk peningkatan Indonesia lebih sejahtera. Terima kasih juga kami ingin sampaikan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, The Union, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, termasuk juga Campaign for Tobacco Free Kids, CTFK, yang menjadikan program ini bisa berjalan untuk dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 8. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.